Kabar gembira. Akhirnya jet tempur ini berhasil diborong oleh Iran 24 unit sekaligus. Walaupun beberapa kali gagal diekspor, akhirnya Su-35 akan laku juga, hal ini dikarenakan Iran berniat mengakuisisi 24 Suhoi Su-35 Flanker itu, Komandan Angkatan Udara Republik Islam Iran, IRIAF, Brigadir Jenderal Hamid Fahedi telah secara resmi. Hal itulah yang ditulis oleh portal online turkisamonasanais.com dalam edisi minggunya, melansir Bulgarian Military. Menurut sumber Turki, Iran siap membeli 24 jet tempur Suhoi Su-35 Flanker yang dipesan Mesir dari Rusia. Diyakini bahwa setelah pembelian ini, Iran akan membuat pembelian kedua untuk 36 unit kapal induk Rusia lainnya. Publikasi turkisamonasanais.com juga mengklaim bahwa setelah pembelian 24 pesawat tempur pertama. Sumber Turki mengklaim bahwa 30 pilot Iran sudah berada di Rusia dan diperkirakan akan menjalani pelatihan. Mesir memesan 24 jet tempur Suhoi Su-35 Flanker pada awal 2019, Maret lalu, pesawat-pesawat itu sudah diproduksi. Salah satu versi adalah kerusakan teknis yang mencegah Mesir memenuhi kontrak. Versi ini tidak mungkin, karena kesalahan teknis selalu ada di setiap produksi, dan diperbaiki, bahkan jika periode pengiriman diperpanjang. Penolakan seperti itu mungkin didikte oleh ketakutan Kairo terhadap Washington yang tidak memberlakukan sanksi ekonomi yang berat di bawah Undang-Undang CAATSA. Terlepas dari klaim tersebut, belum diketahui apakah Mesir benar-benar membatalkan pesanan tersebut. Di sisi lain, Su-35 ternyata juga pernah hampir dibeli Indonesia, meskipun akhirnya pada akhir 2021 diumumkan Indonesia batal membeli Su-35. Padahal bisa dibilang Su-35 adalah salah satu jet mumpuni di dunia. Dikutip dari Rue.ru, Su-35 diklaim sebagai sistem pesawat generasi ke-4 paling kuat dengan elemen generasi ke-5.